Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita sama-sama menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kasihnya, serta berdoa agar kita dapat menghayati satu Syawal tahun 1440 Hijriah dengan penuh rasa keimanan dan ketakwaan dengan lafaz kalimah takbir, tahmid dan tasbih, memuji Allah yang Maha Esa atas segala kurnia-Nya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya saya diamanahkan sekali lagi untuk memimpin Institut Kefahaman Islam Malaysia buat kali keduanya selepas menubuhkan dan menerajuinya selama 17 tahun, iaitu mulai pada tahun 1992 hingga tahun 2009. Saya berharap bahawa dengan bantuan daripada lembaga pengarah dan staf institut ini, saya dapat memikul tanggungjawab yang amat mencabar ini. Masalah pelbagai fahaman dan pendapat mengenai beberapa prinsip agama Islam wajar ditangani secara berterusan. Pada kesempatan ini, saya ingin memaklumkan bahawa dalam tempoh 2 tahun kehadapan, institut ini akan melaksanakan 3 inisiatif. Pertamanya, mengadakan satu siri kolokium bagi membincangkan antaranya perkara-perkara seperti pelaksanaan maqasid syariah untuk kemajuan ummah, perubahan iklim, pencemaran alam sekitar, kedaulatan negara, halalan tayyiban, teknologi disruptif, gejala Islamofobia dan urus tadbir cemerlang. Kedua, dalam bidang penyelidikan pula, kajian-kajian akan dijalankan mengenai antaranya kaedah akal dan nakal dalam kurikulum pendidikan Islam, wakaf korporat, literasi kewangan Islam, pendidikan Islam dan sains, gaji kehidupan wajar, masyarakat menua dan hubungan antara masyarakat Islam dan penganut agama bukan Islam di negara kita. Seterusnya, pengisian program-program Radio IKIM sendiri akan disusun semula. Antaranya untuk mempertingkatkan program perhubungan antara kumpulan-kumpulan bersasar IKIM dengan institusi-institusi yang bersifat teknikal dalam bidang pertanian, angkasa, sains, teknologi dan sebagainya kepada seluruh umat Islam yang akan pulang ke kampung untuk bersama-sama keluarga sempena menyambut Aidilfitri, dinasihatkan supaya berwaspada dan mematuhi undang-undang jalan raya. Akhir kata, saya dan seluruh warga kerja Institut Kefahaman Islam Malaysia mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufiknya selalu dan meredai semua amal perbuatan yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.